Qala al-musannifu rahimahullah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, hadis 164, mengikut bab At-Tasi' yang ke-9. Riwayat yang pertama, riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, dalam satu riwayat menurut Imam Muslim juga. Idza, apabila, waqa'at, jatuh, luqmatu ahadikum, luqmah, satu suapan makanan jatuh. Kalau jatuh satu suapan makanan, ini sedang makan, jatuh. Makanan orang Arab itu gandum, dicampur dengan susu, dicampur dengan minyak sapi, lalu kemudian dimasak pakai bara api, jadi roti. Jadi satu suap, maksud itu bukan nasi. Nasi kalau dipegang jatuh, berserak dia. Nah, ini dipahami dulu makanannya, gandum. Jatuh dia. Nah, semua disuapnya jatuh. Falyakhudha, maka ambillah. Falyumit, maka nabiha min adha, selama tidak adha. Adha selalu diartikan sesuatu yang mengganggu. Selama dia tak mengganggu, maksud mengganggu itu tak jijik kita atau jatuh ke najis, ambillah. Wal yakulha, ambil makan. Hadis ini umurnya 1445 tahun, sebelum muncul iklan belum 5 menit. Lebih dulu hadis ini lagi. Kok dibiarkan, kenapa? Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk setan. Empat zakat fitrah. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga anggur kecil yang dikeringkan, zabib namanya, yang keempat susu kambing yang ditampung, ditalam, dijemur, mentega namanya. Itulah makanan pokok orang dulu. Keempat-empat makanan pokok ini di tempat kita jadi cemilan. Roti cemilan, anggur cemilan, zabib cemilan, mentega apa itu pun semua cemilan. Yang penting kita makan nasi. Makan mie pun pakai nasi. Pokoknya kalau tak ada nasi tak bisa. Jadi rupanya perubahan zaman merubah tradisi, termasuk makanan. Tapi kalau kita tengok sekarang, sekarang kita ini kan makan nasi. Kira-kira 30 tahun lagi orang udah tak makan nasi. Karena di beberapa tempat saya tengok orang udah tak makan nasi. Pas acara makan, ada ngambil sayur aja, ada ngambil ayam aja, ada ngambil buah aja. Pas tanya, "Bapak tak makan nasi?" Diet karbo, menjaga, takut gula, kolesterol. Dulu tak ada orang Makkah makan nasi. Tunjukkan saya mana hadis Nabi, Nabi Muhammad makan nasi. Nasi itu baru datang belakangan. Jamaah haji datang dari Bukhara, dari India, dari Indonesia,
Orang tuh naik kapal laut membawa beras. Sampai di Mekah dimasak orang tuh. Dikasih ke orang Mekah. Dicoba sama orang Arab. Enak juga rupanya. Berubah. Kalah. Orang Mekah pun sekarang makan nasi. Jadi memahami hadis ini, memahaminya, kalau orang tak paham, bingung dia baca hadis nih. Makan nasi, dicampur rendang, jatuh, semalam menyuap. Pahami dulu, itulah perlunya belajar sosiologi, antropologi untuk memahami hadis. Wala yamsah yadahu, jangan menyapu, mengusap tangannya bil mindil, dengan sapu tangan, dengan kain, dengan tisu. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia jilat jarinya. Sobek roti tadi, nah, dicolek pakai kurma, pakai daging, makan. Lalu kemudian, jangan disapu pakai tisu, pakai kain, sampai dia mengisap, bersih, habis. Fa innahu la yadri, karena dia tak tahu. Fi ayyi ta'amil barakah, dia tak tahu pada makanan yang mana yang ada barakah itu. Apakah pada rotinya, atau pada selainya, atau pada karinya, atau pada kuah yang menempel, entah di mana barakah. Habis. Wa fi riwayatin, riwayat lain, riwayat ketiga laku, riwayat Muslim juga. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yahduru, datang, datang setan, ahadakum, datang setan, inda kulli syai'in, datang setan kepada kita dalam semua aktivitas kita. Waktu kita makan, setan datang. Waktu kita minum, setan datang. Waktu kita berhubungan, setan datang. Waktu kita pengajian pun setan datang. Ikut juga setan itu ngaji. Makanya kalau tak ngaji, lebih parah dari setan. Setan aja datang. Masa kita tak datang? Kulli syai'in min sya'nihi, hatta yahdharahu inda ta'amihi, sampai setan itu datang waktu makan. Itu sedang makan itu setan datang. Fa idza saqatat, apabila jatuh, min ahadikum, dari tangan kaki kamu, al-luqmata, satu cuil, satu suap, luqmah, suap, falyumit, maka nabiha min ada. Lalu kemudian falyakulha, makanlah, wala yada'aha lisyaitan, jangan biarkan untuk setan. Jadi kalau kita tinggalkan situ, berarti meninggalkan untuk setan. Parahnya lagi orang kita ini, memang disediakan pula untuk setan. Ini ayam, ini gulai, ini kambing, untuk setan. Lebih banyak pula untuk setan itu lagi dari untuk dia. Kepalanya, hatinya, otaknya untuk setan. Dia gazebo-nya. Lemak-lemaknya untuk dia. Tak boleh. Tak ada untuk setan. Setan makan najisnya, darahnya. Namal khurimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir. Jangan biarkan untuk setan. Setan ini dari mana Pak Ustaz? Dari jin. Jin yang baik-baik. Wa anna minnal muslimun,
kami ini ada yang jin muslim. Jin muslim tak makan darah, karena darah najis. Jadi kalau gitu jin muslim itu tidak boleh istinja pakai tulang. Pergi ke musafir, sampai di tengah jalan dapat tulang, batu tak ada. Kata Nabi, jangan istinja pakai tulang. Kenapa? Ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan saudara kami. Maksudnya makanan jin. Tulang dari onta yang disembelih. Yang tak disembelih pun jin Islam tak mau makan. Sekarang jin itu tak dapat lagi. Habis tulangnya pun disup orang. Ada jatah semut, ada jatah lalat, ada jatah jin. Itu maka kalau habis memasak tulang malam, dibuang, jangan dibiarkan di dapur. Ya kalau jin Islam yang datang, kalau jin kafir. Orang kita sengaja disiapkan tulang, dipanggil jin untuk menanya togel. Kata setan, kami pun udah lama tak main togel gitu. Jadi setan ini datangnya dari jin. Ada yang jin Islam, wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Jin kafir itulah namanya setan. Orang barat menyebutnya satan. Makanya ayat-ayat setan terjemahnya satanic verse. First ayat satanic verse, ayat-ayat setan. Salman Rushdie masih hidup orangnya. Ada Arab menyebutnya syaitan. Orang kita nyebutnya setan. Sampai ke Malaysia bagian atas hilang N-nya. Karena orang itu bercakap seta, seta. Arak seta. Saya dulu banyak kawan-kawan itu kuliah. Ngamuk dia kalau diejek orang Mesir. Arak seta. Apa rupanya Arab setan. Syaitan bahasa Arab. Induk dari semuanya itu, induk setan itu, induk ongkangnya namanya iblis. Jadi yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu iblis. Adapun setan yang kelas-kelas kopral mati. Anak-anak buah, yang pion-pion, yang kerucuk-kerucuk. Manusia ini ada juga yang jadi setan, ada. Maka disebut syayatinul insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang yang bilang setan kau, cakapnya itu betul apa tak betul? Betul, setan kau. Tapi kata Ustaz Somad kemarin, setan itu jin. Kau baru nonton setengah. Tak kau tonton sampai habis. Manusia itu setan. Semua yang jauh dari Allah, melawan perintah Allah, maka disebut dengan setan. Kalau dia bertobat, kalau dia hijrah, kalau dia masuk Islam, memperbaiki dirinya, maka dia hanifan musliman. Dia muslim. Setan itu sifat atau sosok? Sosok. Ada dia bentuk. Memang ada setan. Dan kita tak disuruh mencari-cari setan, berkawan sama setan, menyiapkan makanan setan, memandikan setan, memberikan satu kamar khusus untuk setan. Bangun hotel bagus-bagus, dibuatkan satu kamar, kamar setan. Anak yatim tidur tak pernah di hotel, setan pula disediakan. Nah, buatlah program semalam bersama yatim. Undang anak-anak yatim, bawa tidur di hotel, ajar dia berenang. Satu orang satu keluarga. Setan pula dimanjakan. Makan bersama setan, tidur bersama setan, minum bersama setan.
tak baca doa, ikut setan. Saya pulanglah ke kampung tempat saya SD dulu. Saya berpindah-pindah. SD kelas 1 sampai kelas 3 pindah. Kelas 3 sampai kelas 4 pindah. Kelas 4 sampai kelas 6 pindah. Jadi pulang saya jumpa sama tetangga. Pas jumpa tuh ketawa lah tetangga saya. Saya heran kenapa dia ketawa. Kenapa bapak ketawa, saya bilang. Ingat saya ustaz waktu kecil dulu. Sama adik ustaz berdua. Kata adik ustaz, abang belum baca doa, makan. Terus kata ustaz, kita tak usah baca doa karena ikannya ikan asin, biarlah setan itu ikut. Saya dah lupa, tak ingat. Kelas 1. Begitu gue bilang, Pak, iya. Ya, rupanya kalau makan ikan asin, biarlah setan itu ikut. Mau makan apapun kita, setan tak boleh ikut. Karena bukan masalah makanannya apa, tapi tidak boleh satu majelis dengan setan. Itulah kenapa tidak boleh di kamar, di rumah ada patung. Kenapa tak boleh? Karena berdiam di situ setan. Ruang tamu, lebih spesial lagi kamar tempat tidur. Di kamar tempat tidur itulah tempat setan. Atung-atung. Duduk setan. Orang Islam takut sama setan. Siapa takut sama setan? Mana ada kita takut sama setan? Kita bukan takut sama setan. Tidak mau satu majelis sama. Bedakan antara takut sama tak mau majelis. Ini banyak. Kalau kafir, kafir aja. Jangan bodoh. Ini udahlah kafir bodoh. Orang Islam takut sama setan. Ada kami takut sama setan. Kalau takut kami sama setan, tak habis hutan Riau ini. Orang dulu kan takut membuka hutan. Habis. Coba lah naik kita pesawat nih, habis hutan. Itu tanda tak takut sama setan lah itu. Ada kita takut sama setan. Cuman kita tak mau satu majelis sama setan. Kenapa malaikat rahmat itu Pak Ustaz takut sama setan? Mana ada? Itu katanya tak boleh ada patung, setan tak masuk. Dia tak mau satu majelis sama setan. Dilarang membunuh katak. La taqtul ad-difda. Jangan bunuh katak. Kenapa? Naqiquhu tasbih. Karena bunyinya itu tasbih. Katak itu sedang bertasbih. Lain bunyinya, itu cakap dia lah. Tasbih. Memang itu tasbih katak. Kalau kita subhanallah, subhanallah, 33 berhenti. Dia tak berhenti-berhenti. Bertasbih. Hadis sahih tentang tasbih katak. Mana tahu ada yang risau dengan tasbih. Risau lah aku bunyi katak ini. Tasbih kata. Al-Ashir yang 10, 165. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tak ada Abdullahnya situ Pak Ustaz, memang tak ada. Anak Abbas. Anak Abbas banyak. Fadl anak Abbas juga. Anak Abbas yang mana? Itulah dia namanya kebiasaan. Kalau yang disebut Ibnu Abbas, pasti Abdullah. Menurut Imam Ahmad, Ahmad yang mana? Beribu Ahmad. Kalau sudah disebut Ahmad, itu pasti Ahmad bin Hanbal. Itu sudah kebiasaan itu. Tak perlu dijelaskan lagi. Yang tak tahu itu yang tak biasa. Kalau sudah biasa, tahu dia. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdiri. Qama, berdiri.
bimau'izatin, menyampaikan nasihat. Nabi menyampaikan nasihat. Faqala, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyurun, nanti kamu akan mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Majmu'un, dikumpulkan semua kita. Yang mati dimakan buaya, yang mati dimakan ikan piranha, yang mati ditabrak truk, yang mati kecelakaan, bangkit semua. Ilallah, hufatan, tidak pakai alas kaki. Bangkitnya kita itu nanti tak pakai selop, tak pakai sendal, tak pakai sepatu. Uratan, uratan, tak pakai baju, tak pakai celana, tak pakai kain, telanjang bulat. Ghurlan, tak berkhitan. Bacakannyalah ayat, kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai dulu penciptaan kamu waktu pertama kali. Macam mana dulu lahir ke dunia ini? Tak berselop, tak berbaju, tak berkhitan. Ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad itu lahir sudah khitan. Satu riwayat. Tapi ini ceritanya kita lah semua. Lahir tak bersandal, tak berbaju, tak berkhitan. Wa'dan 'alaina, sudah janji kami, kata Allah, inna kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukannya nanti. Bagaimana dulu kamu datang ke dunia ini telanjang, tak bersandal, tak berkhitan, nanti kamu pun bangkit juga begitu. Ala, ketahuilah, wa anna awwalal khalaiq, yang pertama kali dari semua makhluk ini, yuksa, yang dikasih baju, yang dikasih pakaian nanti hari kiamat, Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama pakai baju. Ala wa innahu sayuja'u birijal. Ala, ketahuilah, innahu, sesungguhnya, sayuja'u, Nabi Ibrahim akan datang, didatangkan, birijalin, dengan beberapa orang, min ummati, dari umatku. Nabi Ibrahim datang bersama beberapa umat Nabi Muhammad SAW. Fayukhazu bihim dhatashimal, lalu kemudian sebagian mereka itu ditarik dari kelompok sebelah kiri, yang sebelah kanan penghuni surga, yang sebelah kiri penghuni neraka. Fa'akulu, lalu aku pun berkata, kata Nabi, ya Rab, ya Allah, ashabi, itu sahabatku, ya Allah, kenapa mereka itu ditarik dari sebelah kiri masuk neraka, itu sahabatku. Fayuqalu, lalu dikatakanlah kepada Nabi Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, la tadri, kau tak tahu, ma ahdasu ba'daka, apa yang mereka lakukan sesudah engkau. Itu sahabatku, kenapa dia ditarik masuk neraka? Kau tak tahu apa yang mereka lakukan sesudah engkau mati. Itulah dia gerakan murtad setelah Nabi meninggal. Tidak mau membayar zakat. Yang masuk Islamnya masuk Islam ecek-ecek. Fa'akulu, maka aku, kata Nabi, Nabi Muhammad, aku berkata, kama qalal abdus salih, aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh. Hamba yang soleh di situ maksudnya Nabi Isa. Tulis di bawah itu, Isa. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi bagi mereka, saya jadi saksi bagi antum semua. Apa yang kamu lakukan, aku jadi saksi.
madum tu fihim, selama aku bersama mereka. Waktu aku masih hidup sama mereka, iya aku jadi saksi. Kalau udah meninggal, tak bisa lagi aku melarang dia. Aku sudah meninggal. Ila qawlihi, sampai pada ayat Al-Azizul Hakim. Allah Maha Aziz, kuasa. Hakim, Allah Maha Bijaksana. Fayuqaluli, lalu dikatakan kepadaku, ku Nabi Muhammad, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim, mereka kembali kepada tradisi mereka ke belakang sebelum mereka Islam. Mundhu faraqtahum, setelah engkau meninggal dunia, meninggalkan mereka, mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka dulu. Itulah mengapa mereka ditarik ke sebelah kiri masuk neraka, karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sebagaimana tradisi Imam Nawawi, kata-kata yang sulit itu dijelaskannya. Kata-kata ghurlan. Ai artinya ghaira maktunin. Ghaira tidak. Maktunin dikhitan. Ghaira maktunin tak dikhitan. Bahasa Arabnya ghurla. Siapa nama anak kau? Ghurla. Berarti tak bersunat. Ghurla, tak bersunat. Hadis 166. Hadis yang ke-11. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Namanya Abdullah bin Mughaffal. Nama kunyah panggilannya Abu Sa'id. Kalau anak antum pertama perempuan Aisyah, Abu Aisyah. Kalau anak antum Hafsah, Abu Hafsah. Nama dia Abu Sa'id. Nama dia Abdullah bin Mughaffal. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, anil khazfi, Nabi melarang melempar batu. Ambil batu lempar. Tak boleh. Tak boleh melempar batu. Kenapa tak boleh? Wa qala, Nabi berkata, innahu la yaqtulus sayda, tidak membunuh binatang buruan. Ambil batu, lempar. Mati rupanya burung merpati yang hinggap di dahan. Tak ada gunanya. Iya, kalau merpati kena, kok kepala orang di bawah bongkak. La yaqtulus sayda wa la yanka'ul adwa, tidak pula bisa membunuh musuh. Batu. Membunuh buruan? Tak bisa. Membunuh burung? Tak bisa. Membunuh harimau? Pening pun tidak, kata harimau. Membunuh musuh? Tak juga bisa. Wa innahu yaqfa'ul ain. Lemparan batu itu hanya melukai biji mata. Luka, pecah, berdarah. Wayak sirusin, kena ke gigi, patah, pecah, tanggal. Burung tak mati, musuh tak luka. Harimau tak mati, musuh. Hanya melukai biji mata dan gigi. Tak ada gunanya. Itu apa? Lempar pakai batu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Buatlah sesuatu yang kira-kira ada efeknya. Apa yang kau laku, apa gunanya kau buat? Sekarang ini banyak orang melakukan, membuat sesuatu tak tahu untuk apa. Buat orang. Tengok orang melakukan, buat. Pokoknya sekarang asal viral, buat. Apapun dibuat orang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain,
anna qariban li ibni Mughaffal, ada keluarga Ibnu Mughaffal ni khadab, melempar. Ibnu Mughaffal yang meriwayatkan hadis ni ada keluarganya, qaribnya, kerabat. Lempar pakai batu. Nahang, dilarang Nabi. Dia melarang. Fanahahu, dilarangnya, wa qala, dibacakannya hadis. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Nabi anil khadfi, melarang khadab. Inna hadza tasidu saydan, tidak membunuh binatang. Ah, siapa bilang ustaz tak bisa dengan panah, dengan melempar batu? Kami selalu pakai batu kami membunuh burung. Kayak mana? Pakai panah itu bukan melempar. Melempar tuh gini. Kalau pakai ketapel itu lain. Itu pakai alat. Ini lempar tak tentu arah. Tak ada manfaatnya. Summa ada, kemudian dia kembali. Faqala, muhadditsuka anna Rasulullah SAW naha anhu. Aku sudah menyampaikan hadis Nabi ini kepada engkau. Nabi melarang, tak boleh. Summa utta tahzif. Kalau kau tetap juga melempar pakai batu, padahal sudah ku sampaikan hadisnya, tapi kau tak juga mau berhenti, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan bicara lagi ke kamu. Tak mau aku mencakapi kau lagi. Sebagai hukuman, bukan memutus tali silaturahim, tak boleh putus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Maksudnya, tinggalkan perbuatan ini. Kalau kau tidak meninggalkan ini, kau bukan bermusuhan dengan saya, tapi kau sudah melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir 167. Sebelum masuk bab baru Rabu depan. Atsani Asyar, yang ke-12. Wa an Abis ibni Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah. Qala, dia berkata, ra'aitu, saya melihat Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yuqabbil, mencium al-hajar. Maksudnya yakni al-aswada, maksudnya hajar aswad. Ini hajar aswad. Wa yaqulu, kata Abdullah bin, kata Umar bin Khattab, inni a'lamu, aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau wahai batu, hajar, kau hanyalah batu, matamfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat. Lalu kalau tak bisa mendatangkan manfaat, tak bisa mudarat, kenapa dicium? Laula ra'anni ra'aitu Rasulullah, kalaulah bukan karena aku pernah menengok Nabi, yuqabbiluka, menciummu, ma qabbaltuka, aku pun tak mau mencium. Kalaulah bukan karena Nabi menciummu, aku pun tak mau mencium. Aku menciummu karena Nabi mencium. Salah satu cara mengambil barokah, dicium. Tak bisa mencium, pegang pakai tangan. Karena orang ramai, tangan bekas memegang itu yang dicium. Tak juga bisa, diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia naik kuda, zaman dulu naik unta, mereka keliling, bawa tongkat. Tongkat itu di tempelkan ke hajar aswad. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Mengikuti sunnah Nabi tanpa berpikir ada tak ada manfaatnya, pokoknya kau cium. Kenapa kau cium? Karena Nabi melakukan. Ada kaum rasionalis, kalau tak ada manfaatnya menurut akal, tak ikut. Pokoknya ada tak ada, ikut. Kalau tak ada, bukan tak ada, kita tak tahu. Kalau tak ada, sebetulnya bukan tak ada, kita belum ketemu. Kita bilang tak ada, padahal sebetulnya ada. Sunnah makan, sunnah semuanya. Muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.
Itulah hadis yang kita kaji.